اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan, juga para Dewan Guru beserta tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi insya Allah penuh dengan barokah ini, mari kita haturkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah limau, baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, tidak berbau dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihanah, baunya harum dan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hamzalah, tidak berbau dan rasanya lebih pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, dikumpulkan bersama para malaikat. Mempelajari Al-Quran adalah membaca Al-Quran disertai dengan hukum tajwid, agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan benar seperti pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattil Al-Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena Allah dan Rasulnya sangat menyukai orang yang pandai membaca Al-Quran, maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan patuh.
Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat menghafalkannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Alhamdulillah. Kedua, sebagai syafaat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sebagai ladang pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Dan yang terakhir, kedua orang tuanya mendapatkan mahkota syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan menengatkan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Hadis riwayat Abu Dawud. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita seraya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar. Di acara syukuran kelas 6 ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang pandai membaca Al-Quran dan diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang di sini, atau lebih tepatnya seluruh keluarga SD Talamin Kapuas, menjadi penduduk surga-Mu, dan kami diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan kota sayuran, jangan lupa membeli tomat. Mari kita membaca Al-Quran agar selamat dunia akhirat. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.